Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Agus Plan. Semoga kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan update kembali ya, update kembali bonsai serut, bonsai serut dengan bergaya air terjun dan liukan di bagian atasnya, lumayan ekstrim ya kawan. Nah, bonsai ini awalnya ini tanam stek ya, tanam stek udah lumayan besar, dan untuk karakter batang itu sudah ya bisa dikatakan karakter batang tua lah ya. Cuman kalau untuk umur ini belum tua-tua bener sih. Nah, karena di sini memang terdapat lekukan pada saat saya melekuk itu terjadi pecah di bagian sini, dan ternyata ini malah membentuk karakter tersendiri ya di bagian ini. Nah, di bagian ini terjadi retakan. Nah, cuman retakan itu malah membuat gaya tersendiri ya, gaya tersendiri yang dibuat oleh alam. Dan di sini tuh seperti ini, karakter tuanya terlihat seperti ini dan seperti ini ya, karakter tuanya terlihat. Nah, ini sudah saya wiring, jadi tinggal nanti mungkin mengarahkan lebih ke bawah lagi ya, dengan menggunakan pot yang lebih kecil dan panjang. Jadi nanti akan terlihat lebih rapi, dan bagian ini dia akan lebih ke bawah. Bawah seperti ini. Nah, ini posisinya potnya ini pot biasa. Kalau dia potnya nanti lebih kecil dan tinggi pot itu ya, itu nanti ini akan terlihat lebih eksotis. Nah, oke kawan, nanti akan kita update kembali apabila ini sudah terjadi perubahan ya, perubahannya seperti apa. Nanti akan kita update. Nah, tetap juga saya ingatkan kepada teman-teman semuanya yang belum subscribe, like dan komen, ayo silahkan, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.